Kami pemirsa, hari pertama ujian nasional berbasis komputer tingkat SMP yang dilakukan serentak di Jakarta tidak berjalan dengan mulus. Hal itu terjadi akibat sistem ujian offline atau gangguan pada jaringan sistem komputer selama 2 jam. Sistem ujian yang offline terjadi di SLTP Negeri 216, Salemba, Jakarta Pusat. Kendati demikian, ujian tetap dilaksanakan dan para siswa tetap mengikuti ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sistem ujian yang offline mengakibatkan pengiriman hasil ujian sempat terganggu. Saat ujian berlangsung, pihak sekolah belum mengetahui penyebab pasti berhentinya sistem jaringan tersebut. Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera menyelesaikan persoalan ini, mengingat UNBK masih akan terus berlangsung hingga 2 hari ke depan. Saat ini dari 18 ruang yang ada di SMP Negeri 216, baru 14 ruang yang sudah mulai mengerjakan, dan ada 4 ruang lagi atau 2 server lagi yang belum offline. Tapi konon bukan hanya 216 yang offline, tapi juga ada teman-teman yang lain ya di sekolah-sekolah ya di Jakarta Pusat juga ini yang sampai saat ini belum